di YouTube channel gue. Di video kali ini gue lagi ada di Gunung Parang nih. Jadi gue mau panjat tebing. Tuh seperti apa? Nanti kalian ikutin aja terus vlog gue. Nah, jadi ini area parkirnya nih di sini. Nah, nanti gue mau ketemu dengan orang yang udah janjian di sini, adminnya nih. Nanti ke atas tuh, nanti kita ke atas. Tapi panas, tapi lihat situasi aja. Tadi gue udah kelewatan sih kelurusan, harusnya belok ke kiri. Jadi kita naik dulu ke atas nih buat tempat istirahat, baru dari situ kita panjat. Jadi olahraga nih sebelum kita naik ke atas. Dan inilah tempat peristirahatannya dulu sebelum kita naik ke atas. Aduh, lumayan juga. Nah, ini yang sudah pada naik ke atas ya. Tuh orang-orangnya. Jadi nanti salah satunya ada gue. Oke guys, sebelum gue naik ke Gunung Parang nih, tepatnya gue mau kenalin ke kalian produk terbaru yang dikeluarkan. Itu udah pasti Scarlet Whitening. Nah, di sini gue bakal kasih tahu ke kalian kalau Scarlet Whitening itu mempunyai produk terbaru yaitu Essence Toner. Nah, di sini gue bakal kasih tahu ke kalian kalau Essence Toner dari Scarlet Whitening ini terdapat kandungan. Yang pertama itu ada allantoin, yang kedua itu ada niacinamide, ada glutathione, ada wheat hazel extract, dan ada propolis jeju extract, serta ada grape water. Nah, di sini gue bakal kasih tahu ke kalian manfaat dari Bradley Essence Toner Scarlet Whitening. Yang pertama itu udah pasti dapat mencerahkan muka kita, dapat meningkatkan produksi kolagen. Nah, yang selanjutnya itu dapat meregenerasi kulit kita supaya lebih kenyal lagi. Nah, dapat juga meminimalkan pori-pori yang membesar di muka kita. Jadi aman buat kalian. Nah, by the way, di sini Essence Toner dari Scarlet Whitening itu mempunyai ini bubble-bubble nih. Tuh, lihat kayak gini lucu banget. Dan gue bakal kasih tahu ke kalian cara pakainya seperti apa. Oke, yang pertama gue bakal pakai facial wash dari Scarlet Whitening nih. Biasanya gue itu pakai segini nih ya, cukup. Terus pakai air ya, jadi gue pakai aqua nih. Gue mau cuci muka di sini. Jadi gue males ke toilet. Langsung kita pakai face toner dari Scarlet Whitening yang terbaru itu, karena rasanya itu nih min banget, enak banget di muka gue. Nah, caranya gue pakai face toner dari Scarlet itu nih, biasanya yang pertama itu gue pakai kapas dulu. Oke, pakai kapas dulu. Kenapa? Gue tap-tap gini nih supaya kotoran-kotoran keangkat. Ini langsung ada sensasi minnya nih di muka gue, enak banget nih. Oke, bener-bener langsung kayak masuk banget minnya itu, enak banget beneran. Terus teksturnya itu cair nih, cair gitu, tapi nggak lengket ya, jadi langsung nyerap ke muka gue. Terus ada bubble-bubblenya gitu tuh, lucu banget tau tuh bubble-bubblenya. Setelah ini biasanya gue tambahin lagi ke telapak tangan nih si face tonernya. Abis itu gue tepuk-tepuk dan biar seger. Ini beneran sensasi mintnya itu enak banget. Karena gue lagi nggak jerawatan, jadi gue pakai face care rutin gue itu pakai yang Bradley Ever After. Nah, setelah face tonernya masuk nih, udah kering, selanjutnya gue pakai serum. Nih, serum dari Scarlet yang Bradley Ever Afternya. Oke, tuh. Dan kita tap-tap. Nah, setelah ini, tahap selanjutnya itu adalah gue pakai Glow Tening Serum dari Scarlet Whitening. Nah, gue tap-tap juga nih ya. Nah, setelah ini, tahap terakhir kalian udah pasti tahu yaitu Bradley Ever After Day Cream. Karena pagi hari, jadi gue pakai day cream. Ya, nih, day cream. Nah, oke.
Nah, setelah gue pakai serangkaian produk dari Scarlett, nah di sini gue mau kasih tahu lagi ke kalian kalau semua produk Scarlett itu terregister oleh BPOM jadi aman dan udah tersertifikasi oleh MUI juga. Terus lagi, apalagi coba, kalau Scarlett Whitening itu dapat digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui. Jadi buat kalian nih mau coba face tonernya dari Scarlett langsung aja ya, karena semua produk dari Scarlett itu harganya itu persatuannya 75.000 aja dan itu murah banget. Dan ikutin terus vlog gue karena di sini setelah ini gue mau langsung naik ke atas. Kang Baban dari Gunung Barega ya, Gunung Parang Barega. Nanti gue bakal tag di sini nih namanya, Instagramnya dan nomor handphonenya ya. Nanti kalau misalnya mau ada datang ke sini, kalian bisa langsung hubungin Kang Baban, oke? Okay? Capeknya walaupun belum naik ya, masih pemanasan. Oh, Bella. Ya Allah, pemandangannya bagus banget. Oke guys, ini jadi kita udah 50 meter nih. Udah 50 meter ya. Pastiin ininya terkait ya. Ya, jadi aman. Oke. Okay. Hai, lihat dong sini guys. Mantap anaknya Bu Yuyun. Oke guys, ini gue lagi di pertengahan nih, lagi istirahat nih, tengah-tengah nih. Ini pokoknya harus ekstra hati-hati dan dipandu juga, jadi harus nurut. So, keren banget tuh, lihat yang di bawah masih pada di bawah. Yang di bawah masih pada gue emang. Jadi ini tempat peristirahatan pertama ya. Jadi kita di sini bisa minum. Nice banget tuh. Tempat peristirahatan kedua nih yang di bawah pohon kalau yang 300 meter ya. Di sini tempat peristirahatannya, nanti kita lanjut lagi ke sana nih, ikutin ininya, kawatnya. Dan pemandangannya keren banget. Lumayan karena ini baru jam 12 siang. Panas banget. Banget, seru banget pokoknya. Terus anginnya juga sepoi-poi.
tinggal di rumah. Lalu curam ya. Gak bisa, kemiringannya terlalu tajam. Iya, itunya kecepatannya gak terkendali tuh. Kayak dijorokin. Wah, keren banget pokoknya. Gila, ini udah di 300 meter. Dan ini gue tuh capeknya itu sebenarnya sama panas, karena ini jam 12 siang banget. Jadi di atas banget matahari. Jadi buat kalian yang mau kesini, rekomendasinya pagi banget. Atau kalau mau sore, sore sekalian. Jadi nggak panas di atas. Di sini video vlog kali ini nih, gue naik di Gunung Parang 300 meter. Luar biasa banget dengan cuaca yang sangat panas, karena tadi gue naiknya itu setengah 10 pagi dan itu kurang pagi sebenarnya. Lebih bagusnya kalian udah dari setengah 7 pagi itu udah di sini dan udah mulai manjat gitu, karena gue tadi udah telat datangnya setengah 10 dan udah nyampe ke atas itu setengah 12. Kondisi matahari ada di atas kepalanya tuh parah banget, panas banget, dan akhirnya bisa turun juga. Thank you for watching, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Tuh, lihat, keren banget.